Assalamualaikum Genua 2021, ahlan wa sahlan, selamat datang di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Bersama saya Fajriyatun Nurul Hidayah dari tim Kominfo Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Di sini saya akan memperkenalkan gedung-gedung yang ada di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Oke yuk, mari kita kepoin. Nah, sekarang kita berada di depan gedung dekanat Fakultas Usuluddin dan Humaniora, yang mana gedung ini digunakan sebagai kantor dan pusat administrasi mahasiswa. Di dalamnya terdapat kantor dekan, wakil dekan, kajur, sekjur, dan para dosen. Yuk, lanjut kita ke poin lagi. Di Fakultas Usuluddin dan Humaniora terdapat 5 jurusan. Ada jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Tasawuf dan Psikoterapi, Studi Agama-Agama, dan Ilmu Seni dan Arsitektur Islam. Untuk gedung perkuliahannya sendiri, di Fakultas Usuluddin dan Humaniora terdapat 3 gedung utama, yaitu gedung O, gedung E, dan gedung F. Fakultas Usuluddin dan Humaniora juga mempunyai perpustakaan dan galeri Nusantara sebagai tempat para mahasiswa ilmu seni dan arsitektur Islam berkarya. Selain itu, di Fakultas Usuluddin dan Humaniora juga mempunyai gedung PKM, yaitu Pusat Kegiatan Mahasiswa, di mana organisasi mahasiswa beraktivitas. Nah, selesai sudah kita berkeliling di fakultas kita. Sampai jumpa di PBAK 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.